نحب الحق نحب أهل الحق والحق أحب إلينا. Kita sayangkan penyokong kebenaran, tapi kebenaran lebih kita sayang, lebih kita sayang. Kita sayangkan kebenaran, ahli kebenaran, penyokong kebenaran, tapi kebenaran lebih kita sayang. Kita sayangkan Tok Guru kita, kita sayangkan ulama kita. Tapi kalau satu hari kita dapati pendapat dia tak sama dengan kita baca dalam Quran, tak sama dengan sunnah, kita dahulukan Quran dan sunnah. Betul kita, oh hang tak hormat aku. Bila kita tengok satu dalil lebih kuat, kita ikut dalil tu yang kita yakin di sisi Allah. Ada orang kata, hampa siapa nak tahu dalil kuat tak kuat? Tak. Ada benda yang kita mungkin tak sampai, tapi ada benda yang mungkin kita sampai untuk faham. Kita bukan pakar kereta, kita bukan pergi belajar enjin, tapi takkan kita tak boleh pilih beli kereta, kereta mana yang lebih baik berdasarkan apa yang orang terang kat kita. Kita kata aku nak beli kereta ni, dia bagus sikit. Dia kata, hang siapa nak kata bagus? Hang tapi belajar di Jerman bahagian enjin. Hang kalau tak belajar, hang jangan cakap mu. Kita tengok mahkamah, kita rasa mahkamah ni macam tak adil. Lepas tu orang kata, hang siapa? Hang tapi belajar undang-undang 20 tahun macam hakim tu, 10 tahun ambil sijil macam hakim tu. Kalau hang belajar sama macam hakim tu, baru boleh hang kata hakim tu tak adil. Oh, kalau macam tu kita jadi nangis saja. Orang kata apa-apa aku ikut.